kita barusan selesai pemberkatan dari gereja dan sekarang kita menuju ke Soponya untuk marpesta, pesta adat Batak. Sampai sore, guys. Jam 4 sore sih sebenarnya. Tapi dari pagi banget. Jadi kayak full day. Ini kayak panas banget kan gak sih di bumi pertiwi. Parah, panas. Langsung kelihatannya glowing padahal ini oily. Yay, kita baru saja take away. Apa sih namanya ini? Drive-thru McD. Dan kita mau cobain yang ini guys, menu barunya. McFlurry yang Cadbury. Cadbury Oreo sama satu lagi apa? Kita enggak minta sendok. Iya, tiga. Enggak apa-apa, aku sama Andre ganti-gantian aja. Pegangin Rari tak, Rari lagi. Nah, this one adalah yang apa sih namanya satu lagi rasanya? Oh, ini Choco. Ini Oreo, ini Choco Bites. Ah, bukan kebalik. How do you know yang itu Oreo? Kes Oreo-nya tuh crumble gitu loh. Coba tuh lihat ini. Buka aja. Ini Choco Bites dan ini Oreo. Ya, oke. Okay. Aku bagi dua sama Andre soalnya aku enggak terlalu suka yang manis-manis gitu loh. Oh iya, ini Oreo. Ya, oke, okay, sabar ya Andre. Satu lagi kita beli ayam. Ada itu ada sausage wrap. Pizza pie. Oh, ini free dari kombonya ya. Ada mineral water ya kan? Dari tulisan ini mineral water. Oh iya, oke. Okay. Tulisan itu oh, kalau pakai stiker tuh ada free pie-nya. Biasanya ada free tergantung tiap bulannya. Kadang-kadang teh botol yang ada di kotakan, teh botol kotak. Begitu. Oke, man bro. Mam guys. Mam. Guys, gua mau nyobain yang Oreo-nya. Tadi gua udah nyobain yang Choco Bites. Enakan yang Oreo. Dia enggak terlalu manis gitu loh. Choco Bites itu terlalu full coklat. Makanya aku bilang Oreo. Iya, untung beli dua guys yang berbeda rasa. Juga enak kok. Oke, okay, sekarang gue mau makan ayam. Ini paha atas seperti biasa karena gue nggak suka bagian lain ya, apalagi dada nggak mau makan krasol ya. Nah, ini ada Areta mau makan McFlurry dan di depan ada Andres anteng ya makan yang Oreo. Enakan yang Oreo atau Choco Bites sebenernya? Oreo. Ah, Choco Bites. Karena terus pendapat punya kita kebalik kawan. Tukaran lah, iyo. Tukaran, Re. Lebih enak yang Oreo. Gak mau dia tukaran, guys. Lebih enak Choco Bites, tapi dia tidak tukaran. Nah. Rajai Manuru. Nam Sunil Usrapu Ratunan Raja Kodo. Molo. Di dalam pen jelek. Enggak ada sih ngeliat aku. Ah, panas. Ada panas jelek. Enggak apa-apa dia lah, apa aku. Jadi jelek. Bus. Ini guys, makanannya guys.
ini apa? Ini sate babi, ini kepala ikan mas, ada saksang, ya, kerupuk, dan ada nasi. Makan nasionalnya apa ini? Gak tahu ke apa nih, Kak. Oh, itu sama-sama nih. Dipin bola. Nah, sama di sini ada jepa dan udah botak. Wih, enak ikan masnya? Enak. Ini udah hilang itu, udah hilang. Pasti udah enak. Ya, udah itu. Oke. Mantap. BTW sekarang gue lagi ada di Super Mall Karawaci sama Andre. Karena gue mau presentasi, guys. Gue udah tadi belajar tentang klasifikasi periodontitis, ya. Kaki gue lumayan capek pakai heels, jadi kita berdua nyeker sekarang sambil makan itu lejo. Tapi ini belum mulai karena dia telat 30 menit diundur. Karena dia punya rambut pendek, itu lo nggak perlu sisiran, pokoknya tinggal keramas, hair dryer, udah itu bakalan ngebentuk ke dalam by default gitu, jadi nggak repot mau catok mau apa itu nggak repot. Dan tetap rapi dan bagus. Hai guys, sekarang ini udah jam 5:30 dan gue ada di Max Box di seberang Lippo Karawaci sama Andres Maxwell. Itu dia. Kita habis dari sini mau ke hotel. By the way, gue lagi makan salad buah dan ada ini apa ya namanya, buah naga. Ini buy one get one, satunya 16.000, jadi 16.000 dapat dua, lumayan ya. Sama dia lagi bosan sama dia. Dan kita tuh berdua, kita berapa dari hari apa sih di sini? Kamis, Jumat, Sabtu, udah 3 hari berturut-turut ke Super Mall Karawaci alias Lippo Karawaci, kayak setiap hari banget. Dan gue besok ke Super Mall lagi. Dan mereka udah balik. Hehe, bye bye. Ini adalah buah favorit gue, jeruk. Gue bisa ngabisin jeruk 2 kilo dalam sekali makan. Andre? Andre juga suka banget jeruk, guys. Kita tuh suka makanan yang asam-asam. Ini kita lagi antigen buat satu keluarga karena rame banget guys yang mau naik pesawat besok, jadi antigennya dipanggil ke sini langsung di print di situ. Ini dia CV. Kau sudah antigen? Hah? KIA. Apa? KIA. Apa? Gak ada. Apa? KIA. Kenapa KIA? Gak ada. Habis itu kita mau foto keluarga di situ. Kameramennya sudah standby. Tapi kitanya belum siap. Ini si bro ini mau antigen juga. Hah? Foto sama Udemen. Di? Kumpul dua lagi itu, sini kita bertiga. Ini udah mulai foto session per keluarga dulu, baru rame-rame karena bapak kau dan mamak kau belum datang. Hey. Nani sura. Tinggal menunggu bapak dan mamak kau deh. Asik. Ada foto personal juga ya. Mama Ci. Gak akan hilang kok. Mukanya jelek. Hai. Ya. Pen ngapain, Pen? Pakai apa? Sekarang cucu masuk cucu. Masuk cucu. Hei. Siapa cucu di sini? Cucu dulu. Iya, cucu dulu. Hey.
diganggu. Ternyata yang diam-diam makan di base camp. Iya, iya, sumpah. Wih. Beli di mana nih, Ma? Pecering tinggalkan di bawah. Ambil ya, iyo. Lapar, guys. Lapar, lapar, lapar. Ini ada ikan file. Tapi ikannya nasi enggak ada. Dan ada apa ini? Ember. Ada kuota itu udah dikasih.
capcay. Lagi itu kok bapak dapat mie goreng? Iya. Apa? Siapa yang beli minumnya, Dek? Si Bobang. Siapa yang traktir? Sami. Ipen. Sami diminta sama Utni. Dek tuh dulu, Dek. Diminta sama udah botak semua. Siapa yang traktir nih? Enggak. Tutup. Kami patungan semua, Kak. Weh. Tutup loh. Saya turun. Udah disampai bawah. Udah, saya sudah di lobi hostel Yasmin. Udah botak ngambil itu, tapi tutup. Wah. Patungan kami semuanya. Ini. Udah botak, iya, semuanya. Patungan pakai uang cash? Iya. Berapa? Satu orang. 60. Mal kali. Udah botak korupsi jadi mahal. Iya, 50 diambilnya. 50 diambilnya. Cuma naik lift. Eh, Ran. Udah lah, kasihan nanti ya. Dia yang pesan. Yuk. Aku. Kali. Jadi gini. Jadi gimana gimana? Biayanya aku bayar 80%. Ih. Kalian pala isi tipen? Enggak, kami. Ini yang nyuruh. Ini bos kita. Ini nih bosnya. Eh, Kak, tadi pertama ini cuma bayar 10.000, Kak. Mana 80? Patungan. 95. Kalau cuma 10.000 di bank Samuel. Iya. Bodoh ini. Apa salahku? Kita ambil duit. Yo. Di dompet. Di lirik. Di sini. Ini siapa nih? Baru udah kita bilang kan. Untuk apa itu, Pen? Oh, yang tadi. Ya, terus? Baru dia datanglah ke sini. Habis itu menghakimi. Habis itu orang ini bayar ke Dobotak 60.000 satu orang. Jadi patungan 60 lah. 60. Jadi semua orang mulai udah botak kami karena korupsi. Ternyata udah botak yang korupsi juga. Jadi 58,3 Dibulatin dibulatin 60.000. Hey. Oh. Catherine. Jadi juga ada dapat 12.000 ke Dobotak. Eh, Ratan. 5 Apa sih? Gak bisa ngitung pencet pala pen. 58 kan? 5 Kak, ini nengok cewek itu, Kak. Udah kelamaan sih, jadi agak. Ya ampun. Bila apalagi? Pengen ketemu dia, Kak. Orang tengok joki. Oh, lagi joki. Tengok joki nih, joki. Mana, mana? Ha, joki. Hele, nek di tengok ini, yang di scroll ke sini. Ah. Bilangnya nengok joki lo, guys. Paling di tengok ini, ha. Awas kau. Si Brian memang suka boba-boba. Brian suka. Enggak. Suka. Oh, suka. Kirain atlet enggak boleh minum manis-manis gitu kan. Namanya. Heeh, nanti fisiknya jadi kayak enggak boleh ngomong. Oh, yes. Aku langsung di stop guys sama dia. Iya, enggak boleh kan. Kita kurangin lah ya Brian ya. Nengok joki di. Bagi dua Brian mau enggak? Nengok joki. Ya. Yeay, dapat boba guys. Aku dapat boba guys dari Brian guys. Dia dari tadi enggak buka-buka. Nah, minum dulu. Mikir dia kan, minum gak ya, besok aku lari, soalnya fisikku lemah, makan. Katanya kan. Oh ini kalian belum makan ya? Apa kalian pesan KFC? Ya. Oh ada krimnya. Makanya. Ini kan. Enak kan? Main guys. Asin. Asin. Wih. Makan doang. Wih, KFC guys. Makan kak. Ya, ya siap, siap. KFC itu apa? KFC itu adalah Kentucky Fried Chicken, oke? Alias California Fried Chicken. Atau Karawaci Fried Chicken. Apa? Nasi? Tidak ada. Nah, ini makannya gini, Cok. Eh, nasinya mana? Oh, itu nasinya. Wih, ayamnya besar-besar. Wih, dua potong satu orang. Ah, dua potong? Aku nggak dua potong. Sembilan ini? Oh, udahlah, aku satu berarti ya. Enggak lah. Sisa tiga, aku Natur. Satu, Samuel Natur. Satu. Ah, aku satu, aku dua. Yay, gua dapat giveaway ayam guys. Dari Bayim Wong. Bayim Wong, kita duit dah. Siapa disebut kecil Bayim Wong? Ampun Bayim Wong kepada kecewa. Jangan disebut-sebut, ini nanti akan saya upload ke YouTube saya. Jangan sebut-sebut merek ya, oke? Kalian udah tangkap. Saya dapat ayam guys. Ya ampun, sampai jatuh ha. Kabur orangnya, kabur. Thank you.
tahu kapan. Usia 50 semua sudah ke atas ini. Belum mau. Kami belum maaf, kami belum. Ya kalau mendekati. Ketua keponakan Kak Ira yang perempuan, yang laki-lakinya Bang Andre. Yang dipanjang umur kita semua ya. Ya. Oke lah, jadi itu saja. Ya puji Tuhan, Tuhan berkati. Ringkas dulu yang sampaikan Bapak tadi yang enggak ngerti. Siapa? Oh iya, bahasa Indonesia kan. Oh iya. Nah, yang pertama terima kasih buat kakak dan abang ya. Yang kedua anak-anaknya supaya semakin rajin lah menelepon. Ya, memang intensitas kita, aku aja pun yang dekat kadang-kadang jujur kalau seminggu tak itu tak enak juga hati. Nah, tadi kan siapa yang bilang bapak? Ada ya. Tadi namanya enggak, nama Suarto. Yang sering menelepon dan yang jarang sebutkan. Oh iya, yang sering menelepon itu Bapak Areta. Ya. Memang kalau aku di grup aku bikin posting langsung abang ini telepon langsung. Jadi kadang-kadang aku di rumah, aku foto bapak ini kan, langsung telepon abang ini bapak ini. Jadi suka buat gitu memang supaya menginfokan update kan. Yang jarang tadi? Tunggu dulu. Yang tidak pernah menelepon suatu lah. Memang bapak ini jujur aja lah sama satu paling rindunya sebenarnya dia. Aku yang tahu itu kan. Ya, namanya anak bungsu kan. Ya, tapi Inang juga agak disupport nih Nang. Disupport. Ya toh. Jadi kok gimana pun anak bungsu itu pasti beda lah. Ya. Anak bungsu itu dia lebih dewasa ya kan. Siapa? Karena bagaimanapun pesta kawin abang Ira bunyi trompet nangis dia. Oma katanya mama di rumah sakit. Karena bagaimanapun tetap mengingat bapak bagaimana waktu kecil kok dianggapnya tetap kau bungsu sampai kapanpun tetapnya kau bungsu kan gitu dianggap masih anak-anak masih kecil gitu kan. Nah gitu itulah namanya memori kan nantinya. Karena tekanan istri kayaknya. Ah ini aku tidak berani tenangnya aku bukan aku itu. Tidak berani. Tidak kata tidak cenawi. Oke, waktu jalan terus ya. Ya itu kedua. Nah yang ketiga juga. Ya, tapi perlu dibetulkan itu. Jangan ke Bandung kau tahu banyak telepon. Nice. Karena lima seven tertekan, berarti ke Bandungnya sering. Kuduri jarang. Terbukti ke Bandung pertama kemarin kemarin. Kalau dilihat semua orang ini air matanya mungkin ini banyak air mata. Menghadapi dia karena apa? Iya. Dari karyawan ke Jogja, tentunya ke Bandung. Oke, tapi yang ketiga juga ya, bilang bapak untuk perempuan permain juga nggak salah nelepon. Iya. Ade, pemerken, iya nggak salah juga. Karena bapak ini pun makan sedikitnya. Iya. Apa? Cuma memang komunikasi itu ada lagi. Duduk pun kami di rumah bang, cuma duduk aja kan tidak ngomong. Iya, STP lah di situ kan. Iya, obatnya. FTV. Permen jangan membuat reta apa dari katanya. Iya, tetap jaga kesatuan. Pak, ya saya pikir itu aja mungkin apa ada lagi lain. Bapak bangga foto-foto semalam. Iya. Banyak dulu kakakmu dari hati yang ikhlas enggak tuh. Ikhlas. Mau. Kalau kakak yakin awak. Memang bang beda bang 50 ke 80 ya memang jauh drastis memang ya. Lumayan juga. Jadi seriusnya itu ikhlas atau tidak? Enggak semua tak nanti lumayan di batu bata katanya. Ada benar. Memang tak bagus itu kak. Orlah. Enggak kemana-mana ya sama keluarga kita juga ya kan. Jadi mak itu bilang bapak juga jadi angkat di situ. Iyalah dan kawan-kawannya lebih dari situ dikasih ininya. Ah. Itu kak. Skip. Masuk kakak lebih dari keluarga itu kakak. Ada skip. Keluarga, ada untuk apa? Masing-masing ada jalan. Akhirnya biasanya ke keluarga, kesana gak bisa ngomong aku. Memenuhi hidup sekali lagi mengalir asli dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa.
iya. Iya lo. Eh, driver. Kurang banyak. Yang baru ya. Udahlah, wo. Untuk motor itu yang baru tuh. Ya. Dia pakai parfum cewek. Enggak, cowok. Banyak makan selain nanas pakai roti. Guys, ini hari Minggu pagi, siang, dan kita mau check out. Masker. Beli lagi ya, Ge. CV ini Maxwell. Tingginya udah hampir sama ya. Gila, ini adik-adik gua pada bongsor-bongsor banget badannya. Wih, ini sepatu baru, bro. Apa namanya? Kompas. Ini lokal ya, guys. Ini bukan Converse. Koper Andre, dia langsung mau ke Surabaya bawa ini. Oke, ya. Oke, Bung. Dadah. Oh ya, bye-bye. Bye-bye, jangan lupa kabarin aku. Siap, Uhti. Uhti, Nauti. Ya, Dit, baik-baik, Dit. Hancurkan sendiri. Iya. Ini kita langsung pisah kan? Aku masih di sini. Bung, sampai jumpa lagi, Bung. Oke. Ya. Yay, akhirnya kita berpisah, guys. Dia ke Surabaya, saya pulang ke Pancoran, yang lain pulang ke tempat masing-masing. Kami lanjut Purwakarta. Waduh, ada yang lanjut liburan. Aulia ke Jogja. Luar biasa. Dadah. Ini. Bye besar.